Dari pengurusi, saya merujuk pada Kepala P27. Saya sebenarnya tidak jemu memohon daripada Kementerian Jabatan Kerja Raya mengenai masalah kesesakan jalan Dusun Tua daripada Batu 9 hingga Batu 18 yang saya melihat antara faktornya, pertama dari segi jalan yang kecil. Jadi merujuk kepada putiran 60,000, 61,000 dan 71,000 dari segi menaik taraf jalan dan memperelokkan jalan yang berjumlah hampir 930 juta itu, saya harap dapat dimanfaatkan sedikit untuk membesarkan jalan Dusun Tua itu yang mungkin bukan semua, mungkin bukan keseluruhan jalan tetapi sebahagian yang perlu, umpamanya daripada Kampung Melaka ke Sungai Serai dan sebagainya, supaya perjalanan yang lebih licin. Saya mengambil contoh dengan adanya dual carriageway dekat Taman Perkasa dan Nanding situ, maka kita nampak lebih selesa kenderaan yang lalu lalang di situlah, tapi hanya pendek saja 50 meter. Yang kedua, faktor yang kedua, mungkin kesesakan ini juga disebabkan oleh traffic light yang banyak daripada Batu 9 sampai Batu 14, dan alhamdulillah Batu 14 telah pun dibina traffic light cerdik yang mempunyai sensor dan nampak perjalanannya lebih baik. Dan sekarang ini yang nampak sesak iaitu di Batu 9 Kampung Melaka yang ada dua traffic light di situ. Jadi mungkin pembinaan traffic light yang cerdik ini ataupun persimpangan bertingkat mungkin boleh membantu melicinkan perjalanan. Dan saya melihat butiran 20,000 dan 21,000 yang berjumlah kurang 110 juta mungkin boleh juga membantu menaiktarafkan persimpangan di Batu 9 ini. Dan yang terakhir, punca yang terakhir disebabkan oleh ada aktiviti kuari di Sungai Long yang saya ingat sekurang-kurangnya 4 syarikat besar yang mengeluarkan batu batan daripada persimpangan Sungai Serai itu menyebabkan berlaku jam yang teruk. Walaupun kita dah menyusun jadual tetapi mereka oleh kerana permintaan yang tinggi maka mereka terus mengeluarkan batu dengan lori-lori yang besar menyebabkan mengganggu perjalanan. Dan itu yang mungkin juga satu faktor yang boleh kita ambil pertimbangan. Sekian saya, terima kasih.